jalanin aja sih. Iya. Awalnya nggak yang resmi anjir, official yang balikan gitu. Enggak, awalnya ya udah. Kalian baik-baikan pada saat itu. Hah? Udahannya. Cuma kayak di video tuh kayak kerasa banget. Padahal dan kita nggak merasa kita melakukan itu gitu, ngerti nggak kak? Tapi pas ngelihat video, oh iya kok kayak gimana? Dapat banget gitu, chemistry masih ada aja. Oh. Iya, netizen juga bilang kayak. Padahal itu biasa aja orang kita nggak ada chat atau apa, dia aja nggak tahu aku ikut latihan. Ratu ini pacaran sama Fahmi beneran cinta dan sayang atau cuma karena konten? Aww. Hai guys, enak banget. Guys, hari ini alhamdulillah yang putih tunggu-tunggu. Couple ter-couple. Udah lama banget juga gak ketemu mereka guys. Sombong. Emang iya? Gak boleh ya? Bayar ya? Ambil. Jadi hari ini sebenarnya Putri pengen ngobrol tentang CLBK. Cinta lama, celbek-celbek. Bukan, cinta lama belum kelar. Oh. Guys, di sini udah ada Fahmi sama Ratu. Yeay. Nah, apa kabar? Penontonnya banyak banget. Oh, aku baik. Di sini. Lu penonton harus kencang suaranya. Sini semuanya. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Kakak apa kabar? Makan. Baik. Fahmi? Baik. Kenapa Fahmi? Apa? Baru bangun tidur, udah sampai sejam yang lalu di sini. Iya beneran, jam 3. Aduh guys, nih, salah ratu. Salah truk. Kak, perempuan tuh seperti itu. Iya mbak. Makasih ya mbak. Guys, aku dibawain ini sama Ratu. Dimsum. Dimsum, boleh dimakan? Boleh lah. Masa tidak? Makan dulu. Aduh itu enak banget. Tapi aku juga mau sih. Kita juga mau. Nih, yuk. Enak banget sih. Jadi kalau mana nih? Ya di Karawang, Kak. Kita kan rumahnya di Karawang kami. Iya. Kamu Karawang. Kami. Terima kasih. Makan dulu ya, guys. Maaf ya. Aku suka banget sambalnya. Sambal suka banget ya. Enak banget sih ini sama. Emang iya kan. Tapi lebih enak yang goreng kemarin sih. Apa? Dimsum goreng? Iya. Ada ini gorengnya kak. Cuman dia harus panas. Harus benar-benar baru digoreng. Terus makan enak-enak banget. Enak banget itu. Tapi ini juga masih. Oh ini diangetin apa masih? Diangetin lah. Hangat kan? Diangetin. Terima kasih kak Cipa. Terima kasih ya. Hah? Guys, kalian tahu kan? Kalian udah berapa lama sih sekarang? Berarti balikannya? Uh-uh. Setahun? Enggak lah, balikannya kan. Uh-huh. Berarti kalau balikan lagi ngitungnya dari mana sih? Iya lagi. Ya nggak tahu. Ngitungnya kalian. Dari enggak nih? Ngitungnya dari awal waktu pacaran atau pas balikan? Nggak tahu kalian. Lah. Ya paling bawah sudah 8 bulan kali ya. 8 bulan berarti. 8 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya 8 bulan. Kadang aku suka bingung guys. Sama, ini kan aku kasih tema cinta lama apa tadi? Cinta lama belum kelar, ya kan? Kenapa ada kata itu? Kenapa belum kelar? Apakah kalian setuju dengan kata itu? Dengan yang sudah kalian alamin? Lebih ke... Gue bingung juga lagi. Dih, emang iya? Emang ada cinta belum kelar? Perasaan emang bersemi kembali aja? Oh, oke.
Berarti beda dong ya? Beda. Bersemi kembali sama belum kelar. Beda sih. Beda ya? Kalau kalian ini berarti bersemi kembali. Bersemi kembali sih menurut aku. Oke, menurut Fahmi? Enggak tahu menurut dia. Fahmi? Sama sih seperti itu juga. Seperti itu juga. Banget yeah. Bersemi kembali berarti. Sama. Bersemi kembali. Oh, oke. Okay. Maksud cinta belum kelar tuh maksudnya kayak putus tapi masih mikirin masih iya, ini iya. masih ini. Makanya kenapa ujung-ujungnya balik lagi. Nah, kalau kita gitu. Enggak gitu kan? Oke, okay. Ya kenapa enggak kan tahu. Oh iya. Kalau kalian cerita ke aku ini namanya rumpita, gosip gitu ya. Enggak gosip maksudnya. Kalian curhat ke aku. Iya kan kalau misalkan belum kelar kayak gitu benar kata dia walaupun udah putus kayak mikirin mulu masih okay, cinta masih. Oke, iya benar sih. Nah, kalau kita waktu itu udah putus udah masing-masing kan udah dia punya cewek, aku punya cowok. Oke, okay, berarti bersemi kembali ya guys, bersemi kembali. Tapi kalian setuju nggak dengan kata cinta belum kelar? Cinta lama belum kelar. Iya. Setuju aja. Setuju aja. Apakah pernah mengalami? Karena ya banyak kali yang kayak gitu. Ya. Jadi setuju aja. Itu punya Kaput, okay. Del. Jadi minta dikit. Nah, ya enggak, kita dong makan aja nggak sih? Amal-amal nih mau. Iya. Gak apa-apa, makan aja. Kan kalau aku setuju gak setuju karena ya kalau misalkan dia belum punya pasangan lagi, gak apa-apa mikirin gagal move on gitu gak apa-apa. Nah, tapi kan kalau udah punya yang baru terus dia masih mikirin kayak gitu. Oke, gini. Berarti kalau bisa dibilang, kalian bilang kan bersemi kembali. Berarti dalam arti masih belum bisa move on juga dong? Enggak dong, lebih ke... Kenapa? Gini deh, oke. Okay. Kita ada situasi yang bukan mengharuskan sih, lebih ke kita ada gimana sih sayang? kita balikan gara-gara itu media clash. Oh kalian ketemu lagi? Nah itu jadi bukan gara-gara mikirin yang gagal move on gitu, enggak. Kita ketemu lagi, terus jadi kan ketemu terus tuh. Oke. Ya udah akhirnya, ya udah deh gitu. Jalanin. Oke. Kayak aku masih mencari kata lagi. Masalahnya gini ya. Aku nih tipe orang yang aku tipe orang yang kalau misalnya sudah sama masa lalu enggak akan aku balik lagi gitu. Oh. Walaupun maksudnya mau sebaik apa masalahnya, kayak misalnya kita putusnya pun baik-baik misalnya gitu. Ya udah kayak misalnya kalaupun aku misalnya ketemu pun kayaknya aku enggak akan. Aku bukan tipe yang, udahlah gitu. Kayak maksudnya orang kenangannya aja sama dia yang kemarin indah atau apapun itu gitu. Abis itu balikan lagi gitu. Kayak kenapa kalian bisa balikan lagi? Apakah memang kalian gak ada berpikir apa-apa? Atau memang kayak, ya udah sih, lebih kayak... Jalanin aja sih. Iya. Awalnya gak yang resmi anjir. Official yang balikan gitu. Enggak, awalnya ya udah. Kalian baik-baik kan terus. Pada saat itu? Hah? Udahannya? Enggak. Hah? Enggak baik-baik. Ini mau jujur atau enggak? Ya terserah. Ya kalau kalian enggak jujur ya orang tuh udah bilang kayak gitu berarti bohong. Ketahuan banget ya gitu. Ya enggak baik lah. Enggak baik kalau gitu. Tapi ya udah walaupun enggak baik ya udah pas ketemu lagi jadi udah baik-baik karena kan nyelangnya lama iya, banget betul. Udah setahun lebih gitu. Wah, jadi ya udah akhirnya udah yang ngilangin rasa sakitnya masing-masing, jadi ya udah yang biasa lagi. Berarti kalian ketemu terus ya udah temenan aja gitu awalnya, kayak ya udah karena sering ketemu apa gimana? Yang pas media kelas itu. Itu kan yang kalian akhirnya ketemu lagi. Iya. Jadi kayak pas latihan lebih ke kan udah enggak ketemu nih berapa tahun ya. Terus pas ketemu kayak udah klop gitu loh gitu. Padahal baru pertama kali ketemu lagi. Chemistry-nya masih ada. Mungkin karena dari masing-masing ya. Kayak maksudnya kalian ya udah. Maksudnya biasa aja kan.
pas ketemunya. Iya. Iya kan? Cuma kayak di video tuh kayak kerasa banget. Padahal kita nggak merasa kita melakukan itu gitu, ngerti nggak kak? Tapi pas ngelihat video, oh iya kok kayak gimana ya, dapet banget gitu. Kayak misalnya masih ada aja. Oh. Iya, netizen juga bilang kayak... Padahal itu biasa aja orang kita nggak ada chat atau apa, dia aja nggak tahu aku ikut latihan waktu saat itu. Habis gitu. Itu berarti kalian masih deket-deket lagi nih? Iya, latihan terus bareng, latihan-latihan-latihan. Ya berapa... Sebulan ada ya latihannya? Ya 3 kali, 4 kali lupa. Iya, ya, seminggu sekali. Gak tau lah, pokoknya ada latihan beberapa kali gitu. Ketemu terus akhirnya. Komen di bawah, apakah kalian tim aku atau tim mereka? Lebih ke tim aku sih kayaknya. Enggak, tim aku. Tim aku. Ya kan guys? Kalau udah mantan tuh ya udah. Soalnya mendingan... di komen kita tuh kayak banyak yang tutorial balikan gitu. Oh, berarti banyak yang mau balikan. Ya, enggak tahu. Kan kamu enggak, kan dia mau balikan. Iya. Oh gitu. Orang-orang malah. Iya, tutorial balikan, aku pengen balikan deh. Kok kalian bisa balikan gitu-gitu. Keren deh kalian. Orang maksudnya putus udah enggak baik-baik terus balikan lagi tuh kayak apa sih? Sebenarnya tergantung orangnya sih. Nah, iya itu. Kok kalian bisa gitu loh. Cinta yang menyatukan. Boleh. Hai. Kali ini aku jadi nyamuk. Kan okay. Aku bilang pacar kamu ajak. Iya, ya gimana ya? Lagi sibuk juga. Sibuk kayak dia. Oke, okay, nih. Ah, benar juga ini pertanyaannya. Nggak kepikiran. Ini kan kalian udah nyatu lagi nih. Oke, karena cinta iyalah. Cinta. Tapi kalian gak akan takut gitu, kayak maksudnya dari salah satu kalian kayak maksudnya ngelakuin kesalahan yang sama atau misalnya ada hal ketakutan takut atau takut lah kak. Ya terus ngapain jalannya? Iya. Ya tapi kalian ada gak maksudnya merasain gitu gak gitu? Akulah maksudnya ya pastilah ada, dia juga ada lah pasti. Pami ada? Pasti ada kak. Pami ada? Pasti ada. Cuma kayak yaudah santai itu aja. Iya, jalanin aja lah udahlah gitu. Enggak bikin rumit lah maksudnya. Ya udah, enggak dipermasalahin juga. Ya udah sekarang mau percayanya di fullin aja. Aish. Tapi emang betul loh. Oke. Apa yang bikin? Apa? Tiba-tiba begitu. Apa yang bikin kalian akhirnya balik lagi tuh apa sih yang kayak maksudnya kayak contoh kayak ah ya udahlah sekarang balik lagi, tadi kan Ratu bilang ya udah full percayain aja gitu. Apakah itu salah satunya atau ada lain lagi nggak? Alasannya? Ya, yang bikin kuat banget buat udahlah balik ya lagi. Ya sayang lah kak. Lah nggak sayang ngapain gue jalanin? Ya sih. Kita gini ya yang dirasain orang-orang kalau jadi nyamuk. Gitu ya. Kalau Fahmi? Apa? Ada nggak? Selain sayang, awas aja lu. Aduh, apaan ya? Ya... Sama lah pasti, sayang, cinta karena... Nggak ada lagi itu alasannya. Alasannya pengen balik tuh. Demi apa sih? Kayak... Apa gitu? Nggak tahu. Yaudah guys. Kita nggak tahu sumpah alasannya apa juga nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Berarti mereka dua-duanya kompak ya guys jawabannya karena sayang atau cinta. Oke, makanya dijalanin aja gitu. Kayak kamu nggak maksudnya ya lanjut apa aku? Nggak lanjut. Nih kan mulai. Nih, hah? Iya benar. Apaan sih lu? Bener-bener ya? Gua kagak tau deh mau ngapain. Oh, hah? Iya bener deh. Ya, kalian emang bakal yakin kalian bakal baik-baik aja. Tapi tunggu. Yang kemarin okay, sudah selesai. Yang sekarang, apakah Fahmi sekarang ngejalanin ini bakal serius apa enggak? Aku setiap jalanin hubungan pasti serius. Okay. Kenapa waktu itu mau jelas? Apa? Kenapa? Ya, namanya ini ya. Namanya Ge. Bekasi banget dah. Apa, namanya? Ya,
apa sih namanya? Belum jodoh kali ya, tapi setiap... Nah ini ketemu lagi! Ya berarti jodoh lagi, balik lagi nih jodohnya. Ini gak jelas. Oke lah pada saat ditunda itu mungkin... kali ya, ditunda. Oh, okay, jodohnya. Ditunda. Jadi kayak balik lagi, ya udah setiap jalanin hubungan pasti serius. Kapan emang iya? Nikah? Berarti kapan nikah? Alah, kamu dulu! Oke! Anjir, kita anak nanya. Kamu mah gitu. Ih, so aku. Kamu kapan ya? Aku? Jadi duta sama apa sih? Karena kamu aku. Kan kakak aku. Harus duluan, gak boleh melangkahi kakak. Lagi fokus karir. Oh gitu, iya. Sebenarnya kita berdua lagi ngejar cita-cita masing-masing dulu. Karena nanti soalnya kalau udah nikah tuh kayaknya buat kita saat ini aja gitu kerjanya gitu. Soalnya nanti kalau udah nikah tuh kita bakal udah full bener-bener yang kayak pacaran setiap hari, mau kemana, mau liburan, kan udah rencana kita gitu. Oh, insya gitu. Allah. Emang iya bakal. Oh. Amin. Oh iya, amin. Aku bantuin gitu. Amin. Didoain aja yang terbaik ya. Oke, Ratu. Apa? Kak, manggilnya kayak ini ya, kayak dipanggil BP gue. Ya bener tuh kok, oh, iya. Manggilnya. Iya. Ah, makan dulu dah. Ayo, ada tuh, makan. Iya. Coba, Mi, makan lagi. Dia tuh kalau makan tuh kecil-kecil gitu ya, dikit-dikit. Kalau gue kan kayak habuk-habuk gitu ya, kagak ada cakep-cakepnya makan. Kamu tuh kayak... cantik banget gitu kalau makan tuh. Kalau apa? Kalau makan cantik gitu. Enggak masalahnya, aku enggak bisa. Nyelangap gede ya? Nyelangap gede aku. Nyelangap gede aing mah bisa aku. Oke, seberapa cegil Ratu Aulia dalam hubungan ini? Oke, aku ganti. Ini maaf ya emang tim aku. Se-effort apa kamu ke Fahmi? Aduh maaf. Aduh. Mana ya? Jawabnya, aku sih gak mau jawab itu kalau itu. Kenapa? Jawabnya oh, dia yang jawab. Oh iya. Oke, gini. Yang kamu dulu deh, yang kamu rasain effortnya. Dia dulu. Aduh, aku bingung. Nanti dia nyontek. Oh iya. Oke. Menurut Mami? Apa ya? Ya aku rasain ya. Sorry kalau kurang lebihnya gitu ya. Takut lupa gitu kan. Lupa. Apa yang udah dipikirin dah? Apa ya kalau gue lagi sakit gitu, terus dia tiba-tiba nyamperin ke rumah, kayak ngerawat, beliin obat. Tapi itu orang nggak tahu, makanya banyak yang kalau tahu Fami sakit, nggak ada lu nengok-nengokin, kok giren Ratu sakit ditengokin gitu, karena kan kalau dia di post, di upload gitu, kalau aku enggak, aku ya udah lu sakit ya, udah gue urus deh sampai sembuh. Tapi orang nggak tahu kalau dia sembuh tuh gue yang ngurusin gitu. Tuh di sini tahu ya kalian ya, tolong ya. Oh gitu, terus apa lagi? Kira-kira apa sih namanya? Tungguin aja sampai jawab kan, tidur dulu. Apa ya betul-betul, aduh otak gue. Ini Mami sampai habis tidur deh. Emang gini sih setiap harinya, aku juga emosi sih. Oh gitu ya? Iya, oh, okay. Kalau ngomong tuh, itu apa? Aduh apa itu? Ntar. Lupa ya? Lama banget baru ngomong gitu. Jadi lama ini durasinya 5 jam kali. Misalnya aku lagi capek gitu kan, atau lagi bawa mobil, terus dia kayak, ya di sini aku aja yang bawa, gitu. Okay. Di sebel banget, aku gak expect kamu ngomong itu, malu aku. Terus apa lagi, bentar, banyak sih, makanya gue kayak bingung milih yang mana sebenarnya ini. yang pasti banyak. Banyak pasti. Oke, banyak katanya. Kalau Atu apa? Nih. Dia kalau kan aku kalau lagi di Jakarta enggak ada kerjaan gitu, aku kan pulang ke Karawang kan. Otomatis kan jauh dari dia kan, dia di Cibubur. Iya. Aku cuma bilang aku kangen. Oke, aku ke situ. Yang langsung pergi. Iya, yang padahal kan maksudnya ya enggak jauh-jauh banget juga sih.
ke Rawang Cibubur. Cuman kan kita harus melewati jalanan, macetnya, ya kan? Iya, iya. Itu terus apa lagi ya? Kok aku sama Jeffrey enggak ya? Kalau dia pulang ke Surabaya. Ya jangan kangen. Ini gua tampol lo ya. Ini benar-benar nih. Ya beda dong bapak ibu ya semua. Terus apa lagi kira-kira? Ya aku juga bingung. Yang sekiranya tuh buat kamu luluh banget kayak gila nih cowok. Gila lo. Gitu. Lu apa ya? Nggak ada. Dia nggak ada jawab, nggak ada. Apa ya? Tapi salah satunya itulah ya. Iya, kayak itu juga satunya. Emang effort banget guys. Kayak iya, langsung masalahnya. Saya kangen. Oke, gue sana. Teng. Oke. Nggak ada lagi berarti? Banyak. Untuk saat ini nggak ada yang inget lagi sih aku itu aja. Oke. Oh sama kalau aku lagi ngambek, aku kan rumahnya di ini kan, rumah maksudnya tempat tinggal aku di Jakarta kan di daerah Rempoa, nggak tahu Rempoa ya. Ya pokoknya situlah. Iya di Tangsel. Iya di situ. Terus dia kan Cibubur kan, maksudnya jauh juga jauh. Kan, butuh waktu juga kalau aku lagi ngambek tiba-tiba nyamperin. Oh iya. Effort gitu. Banget sih. Ya. Karena kan nggak semua laki-laki peka ya. Betul. Iya, seperti kan? Cowok saya. Aku gak bongkar ya. Aku padahal lagi berbual. Gak apa-apa. Tahu. Aku curhat. Oh curhat. Karena ini apa programnya? Rumpi. Kita ngobrol aja. Iya kan. Karena ini rumpi. Iya. Emang cowok aku emang gak peka. Cuman ada. Adalah pekanya dikit. Ada. Ada lah nih. Ini boleh refill air putih gak? Boleh banget, Mami. Refill gak tuh? Ini kalian ngejalanin hubungan pernah nggak ada perbedaan selama ngejalanin itu asin? Maksudnya gimana? Mau itu? Bisa nggak? Bisa. Tapi itu asin, ini manis enak. Maksudnya. Enak tapi ini manis. Ya, enaknya itu. Sih. Cobain dulu. Itu makan. Biar kata kaputel biar gak dimakan sama lu. Dia suka soalnya. Enak itu keju. Enak. Ini enak nenek juga. Ya itu memang enak. Apa sih namanya? Nih, satu. Mereknya apa sih namanya? Pak. Ya Allah, jangan disebut! Lu mah bener-bener masa mau disebut? Di sini. Ya, punten, Mbak. Oh, apa sih? Roll aduh, apa sih? Mbak, punten ya. Ada nggak kalian? Apa, Kak? Perbedaan? Yang udah kalian rasain sekarang, ya? Yang dulu kayak, sama yang sekarang. Kayak maksudnya beda pendapat, apakah masih atau gimana? Yang sekarang deh, apa bedanya waktu sebelumnya gitu? Lumayan ada perubahan. Oh iya? Lumayan ada perubahan. Perubahannya apa tuh? Ya lebih baik lah pastinya. Dulu tuh dia tuh bener-bener yang gak peka banget. Definisi gak peka yang gak ada 1% pun peka gak ada. Bener-bener cuek gak peka. Kan dia? Dia tuh juga aware kalau dia tuh kayak gitu. Ngerti gak sih? Oh, okay, aku tuh emang gak peka. Jadi kalau gue gak suka ya kamu ngomong gak suka. Kalau kamu marah ya ngomong marah gitu loh. Oke. Okay. Gue marah sama lu gitu, jangan yang diem, dia gak ngerti kalau aku kenapa. Oh, tapi sekarang? Sampai sekarang sebenarnya. Masih? Sebenarnya. Gak ada bedanya nah, dong? Sudah aku bilangin, kamu tuh kapan mau berubahnya, kayak gitu-gitu. Iya, aku mau berubah. Sekarang udah tahu. Kalau gue udah diem, kamu kenapa? Langsung udah nanya sekarang mah, kamu marah ya, kamu kenapa gitu. Kalau tadinya enggak, Kak, aku diem udah. Yang kayak seakan-akan gak ada apa-apa aja, yang kayak diem. Aku diem. Kamu lagi ngapain gitu kalau lagi nggak bareng ya? Kamu lagi ngapain sih? Gitu, padahal gue lagi marah. dia tidak merasa dia melakukan sesuatu kesalahan gitu. Okay. Jadi ya udah kan nggak ada apa-apa nggak salah. Itu ya, Seng. Iya kan? Oke. Okay. Maksudnya kayak jangan ya ngomong aja sih kalau iya dia nggak bisa ya kan marah, kita marah, perempuan gitu. Ya, ya maksud kan? Gue nggak usah. Aduh, bete-bete. Ribet harus. Tapi hampir semua cowok gitu. Memang rata-rata karena cowok itu enggak mau ribet gitu. Kayak kalau kita bete ya ngomong bete. Gitu. Ngomong itu, mau apa ngomong, mau ini iya, ngomong. Iya betul. Jangan. Duh, gua udah disuruh pusing, disuruh ini lagi. Ini maunya apa? Salah gua ntar. Iya benar. Tapi sekarang gimana Ratu, ada perbedaannya atau tidak?
Ngapain ngeliatin gue? Emang mikirnya lama ya. Iya kan? Pas gak bisa kamu nanya. Oh gue nanya gue. Nanya ke dia. Nah, nah, apa-apa. Allahu Akbar, maaf ya. Kak, ada perbedaannya nih, Kak. Oh, kira-kira ini nanya ke dia. Kok dia nanya ke gue ya? Beda. Gimana? Ya ada gak perbedaannya dari si Ratu waktu sebelumnya? Udah lama capek. Ada lah. Apa? Tentunya lebih baik lah akhirnya. Ya Allah. Dua-duanya jawabnya sama. Nah, ya intinya bener-bener versi terbaik lah gitu loh. Gitu. Kata orang-orang. Berarti ada dong ya, betul ya, orang-orang selalu bilang kita putus buat memperbaiki diri kita masing-masing dan ketemu sama versi baru. Berarti itu betul? Benar. Oke, okay. Mereka membenarkan guys. Oke, okay. Aku sih masih belum setuju ya. Karena berarti orangnya tuh orang juga belum mengalami. Iya betul, aku belum mengalami. Kedua, namanya manusia itu gak bisa diubah sama siapapun. Iya kan? Iya dong. Berubah sama diri sendiri. Betul. Tapi kalau walaupun kita udah berubah sama diri sendiri, tetap aja jati diri sendiri itu tetap seperti ini. Yang dalam hubungan yang paling terpenting adalah menerima keadaan. Benar. Iyalah. Menerima keadaan. Menerima apa aja sifatnya aku seperti ini. Kalau cinta beneran ya. Iya. Iyalah harus. Kenapa tuh? Mami kok? Apaan sih? Emang gitu kan? Tadi aku biar valid aja. Iya betul. Tapi emang betul. Itu ya guys ya. Ini kita mau. Aduh aku takut. Kita mau reaction nih guys. Reaction di TikTok. Apa nih? Aku gak ngerti ya. Maksudnya gimana sih kak? Jadi dia ngadu ke Taylor gitu. Iya kenapa? Taylor Swift gitu kan. Iya, Taylor Swift bikin lagu. Iya. Terus dia kayak pengen ikut-ikutan. Yaudah ikutin. Ya trennya emang kayak gini. Jadi dia ngadu ke Taylor gitu. Padahal ya udah Taylor mana tahu. Iya. Iya ngerti maksudnya. Tapi emang si Taylor punya lagu baru? Enggak baru sih. Enggak baru-baru banget. Pokoknya ada lah dia ngeluarin lagu. Terus naik. Terus gak tahu siapa nih pencetusnya. Iya. Terus ini, terus padahal dia bilang. Pasti ternyata dari luar ini, iya, di Indo. Pasti. Nih, dia bilang, Taylor, aku pernah nekat keluar kota untuk temuin ibunya. Karena dia diputusin. Terus aku bilang ke ibunya, bu saya serius sama anak ibu. Padahal gak jelas. Mbak, wah, sakit mbak punya harga diri mbak. No way. Ih, wah sakit banget sih itu. Kamu gimana nanggepinnya? Menurut gua enggak sih. Ya menurut kan? Menurut gua jangan sih. Enggak gini, kalau kita ini POV perempuan kan? Iya. Coba POV laki-laki, lu mutusin tuh anak. Terus dia nyamperin. Masih tetap mau diemin. Tapi menurut gua enggak percaya sih ini. Konten doang sih menurut gua. Enggak mungkin ada yang cewek kayak gitu. Kalau aja kata udah siapa? Seandainya aja. Itu tuh pasti gak ada tahu. Aneh banget ngapain gitu. Enggak aneh, itu ada gak aja. Aneh dong. Namanya kalau misalnya kita udah sayang, udah cinta, itu mau serius. Cinta ini mah bego. Nah itu. Oh berarti lebih cowok tepanya, juga menurutnya bego. Cegil itu lebih ke gila. Berarti, ya oke. Okay. Kalau beneran serius ada yang kayak gini, berarti nanggepinnya cewek gila. Bego. Enggak sih, itu cintanya itu kayak besar banget itu. Iya besar banget itu. Oke. Tapi jujur, aduh. Jangan deh, mendingan sewajarnya aja gitu loh, kayak apalagi maksudnya masih pacaran gitu kan, belum ya walaupun sudah dijanji-janji manisin ya kan, mau dinikahin padahal terus tiba-tiba diputusin, mendingan kalian berpikir laki-laki di luar sana ada yang jauh lebih baik dari dia. Betul, banyak laki-laki tuh ya. Iya banyak banget. Oke ada lagi nih. Tapi yang baik, tapi yang baik dan tulus cuman satu. Ya iyalah. Masa 1001. 1001 iyalah. Cuma satu dan susah ditemuinnya di gua gitu. Di laut. Oke, nih ada tren lagi kalau di Indonesia yang curhatnya ke Okin, tahu kan? Trennya tahu enggak? Om Okin ayah. Iya, Enggak. Ya, update makanya. Kan tadi tahu. Tahu. Ini baru. Ini baru lagi. Jadi lagunya memang, dan tahu nggak isinya tuh dari yang beberapa tuh bahkan malah yang jadi selingkuhan ya kalau nggak salah. Jadi curhat. Ini versi bednya. Iya bed. Iya jadi dia dia bikin kayak gini, terus bikin ketikan gitu, terus dibilang kayak aku pernah selingkuh sama ini nih. Oke, aku mau baca ini dulu ya. Kin, mantan gue pernah sengaja kecelakaan biar bisa ketemu gue yang lagi jaga IGD. Pas gue lagi jahit luka robeknya, dia malah tantrum minta dimaafin hilaf janji. Hah?
Gak selingkuh lagi. Janji gak selingkuh lagi, terus ngancem kalau gue gak mau balikan. Dia mau sengaja ke kecelakaan lagi sampai gue maafin. Terus ngancem kalau dia udah punya cewek baru, terus besokannya malah gantian si cewek barunya. Dia yang datang ke IGD juga gara-gara abis minum cairan pembersih. Astagfirullahaladzim! Iya, ini. Waduh, dua-duanya dong. Nih, kenapa sih kayak gitu? Gak ngerti. Aku aja sampai kayak ngelihat di TikTok tuh, kenapa orang bisa sampai segini-segininya ya? Tuh gimana tuh tanggepin dah? Gue udah pusing. Itu aneh banget sumpah. Aneh banget sih. Itu terlalu... Lebih ke caper, bego, tolol banget. Iya, enggak deh, kayaknya jangan deh. Itu terlalu berlebihan. Si cowoknya udah masalah, selingkuh. Ya kan, masih mau minta balikan, janji dan bla bla. Terus? Terus si ceweknya. Besoknya malah gantian, cewek barunya. Semua ini aneh banget, coba. Minum cairan, bahasanya pembersih toilet. Ih, sumpah ya mbak. Maaf aku ketawa. Tapi maksudnya tuh, coba deh kalian tuh berpikir lebih sebelum luas. Sebelum melakukan. Ya. Lebih luas gitu ya, walaupun kalau yang namanya selingkuh mah memang agak-agak ya gitu. Cuma buat mbaknya tolong gitu ya, minum cairan dipikir lagi ya, coba minum. Iya ya, aneh-aneh udah. Tapi kalau minum kayak gitu bisa langsung mati nggak sih? Enggak, cuman keracunan aja, sakit perut terus. Mampus dia menyiksa. Kayaknya kalau kamu mau mati pakai lem ini deh, tikus. Racun tikus deh. Beneran mati? Kayaknya bisa mati deh. Coba. Makanya cobain. Handal ya. Oke, mau nggak kalian main game? Apa tuh? Mau sih gue. Mau aja. Sebenarnya aku tuh udah minta pengen truth order guys. Cuman di sini aja langsung ada ini, terus aku suruh mereka jawab jujur atau enggak. Ini aku punya lie detector. Dih, emang tuh beneran ngerti jujur dia di sini? Iya. Dia kayak psikolog kayaknya. Gue takut sih ya. Ini jempolnya di sini. Siapa dulu? Rame. Enggak. Dih, curang. Aku mau tisu basah tolong. Apa sih namanya? Ini nyetrum beneran terlihat. Kalau lu jawabnya bohong, terus lu lihat tegang. Emang kelihatan? Iya. Emang bisa? Beneran? Ih, nggak percaya dah. Pasti ya, dia. Makanya coba dulu. Nggak, pasti dia ini. Bisa gue udah jawab bener. Iya. Tapi ntar nyetrum gimana? Ya udah jawab aja kasih ya. Penjelasan berarti ini yang kan nggak bener gitu. Oh, keren. Ala-ala aja. Dia emang nggak ngerti nih. Ala-ala aja. Siapa dulu nih? Kamila. Hey guys. Ladies first. Ini enak. Siapa gitu? Ladies first. Aku pinggirin dulu ya. Siapa tahu ada yang mau isi, boleh. Minuman, cemilan boleh. Iya, masuk. Siapa yuk, dulu jadinya? Ladies first. Iya, ladies first. Benar-benar lo ya. Enggak ada boy first, enggak ada. Ya, tapi kan kita akan menganggap kamu gentleman. Ladies first. Iya benar-benar. Ini makin nyetrum deh, ada cai. Enggak cai, air. Sebenarnya ada yang getar sama ya. Tapi aku nyetrum. Enggak lah. Jangan yang nyetrum atuh kok deh. Aku pernah. Kamu mau. Terus aku tanya, aku cantik apa enggak? Enggak katanya. Kesel. Oke. Ditar dulu. Nah sih kudu di nyanya ah cicing mana mah. Ratu Aulia. Yes. Apakah benar Ratu ini pacaran sama Fahmi beneran cinta dan sayang atau cuma karena konten? Jawab jujur. thumbnail ya. Yuk, jawab dulu. Udah jawab dulu ya. Iya, jawab dulu. Ya udah, aku enggak mau jawab biar dia yang ngebuktiin coba. Ih, ya enggak bisa. Loh, enggak bisa. Kan aku ada pertanyaan dua. Kamu pilih satu kalau memang kamu enggak, ingin terus jujur, kamu bakal pencet apa? Star. Pas kamu gitu. Udah jawab. Ya udah. Entar kalau misalnya emang ini misalnya kesetrum, kamu jelasin aja. Ala-ala aja nih, mah. Ya udah. Ya iyalah beneran lah cinta gila. Cinta karena konten. Iya. Iya. Eh, iya. Sayang.
Bener ya? Berarti ini kalian ngejalanin emang bener tulus apa adanya. Oke. Okay. Ini banyak banget konten gue yang enggak di-upload-upload, gue enggak apa-apa juga. Oh, oke, okay, siap. Kita lihat. Okay. Apakah Ratu jujur apa tidak? Kita lihat jawabnya di sini. Ini anjir. Sakit enggak, Sayang? Sampai nyetrum. Berarti karena ngonten ya. Takut banget deh. Aku takut nyetrumnya sih, lebih ke takut nyetrum. Wih. Berhasil. Kan kayak anjir, ngapain gue konten okay. doang dicinta-cintain, dipalsu-palsukan. Lu ngapain? Hah? Apa ngapain? Enggak apa-apa, pengen lihat aja. Nih. Kok biru, kok ada merahnya juga? Enggak tahu itu cuma itunya doang. Dih anjir sakit. Enggak. Ntar sumpah. Takut kebanting enggak apa-apa ya? Iya enggak apa-apa, man. Nanti ya. Enggak. Awas gelas-gelas. Kirain gua kaget ntar gua gitu dang rusak kan enggak jadi main. Pertanyaannya apa? Oke. Okay. Ini mah yang simpel dulu aja. Aku kasih dua ya, kalian dua pertanyaan ya. Iya. Ya kan? Ya, curang, udah mulai curang nih. Tunggu. Ini enggak bisa ini. Oke, siap? Iya. Menurut Fahmi, ada ini ya yang kalah-kalahnya. Ratu, di mata kamu cantik atau lebih cantik yang kamu follow? Sebenarnya ini sama yang apa aku rasain juga. Ya, gitu ya. Ini cowok kenapa sih? Yalah, ini gue udah diarin. Oh iya. Gak mau. Belum jawab. Maaf. Terlalu excited. Betul ya? Belum. Enggak getar. Maaf. Iya, Pak. Aduh. Maaf. Jawab dulu. Ayo, yuk, masuk. Oh, ini masuk nih. Masuklah. Jawab. Takut error mesinnya. Jawab. Ya udah jelas lah. Apa? Yang follow. Enggak. Udah jelas lah, cantik pacar aku kemana-mana. Woi. Lihat ya ngomongnya kaku. Siap? Enggak. Aduh, wah, masa ini tergeter dia. Enggak, coba. Makanya jangan tegang, kalau tegang bakal ketahuan. Santai aja, Bro. Ratu aja santai. Kata Fahmi, Ratu cantik. Iya. Kemana-mana. Dibandingkan jujur, rusak kayaknya mainnya. Enggak lah. Coba aku coba cintanya sama kalian. Jangan-jangan pas gua coba. Mekat lagi enggak? Kalian lagi yuk. Enggak. Ini kumaha ieu? Udah mulai. Ini pencet yang listrik. Coba pencet. Sini. Nah. Udah. Ya. Tangan lu taro dulu. Oke. Sambelnya awasin. Oh, nya. Kayak enggak getar langsung ini lagi. Ih, bedon dah kenapa gue ngomong sendiri. Apa dulu pertanyaannya? Ya kela tuh, itu, sabar. Ya. Tuh, ya, mikir. Lihat, kan? Aku gak jahat lah ya guys, lihat dia ditempelin. Astagfirullahaladzim. Apa? Apakah? Deg-degan ya, nah mukanya kayak tegang gitu. Karena feeling aku ini bakal geter. Bakal nyetrum. Apakah ke... Gak ada pertanyaan, oke? Okay? Tak dulu. Apakah ke... siapa? Apakah... Ape? Gak tau lagi. Kak Jeffrey pernah selingkuh gak? Belum ketahuan sih. Ya, gimana dong ini ngeternya? Terus kenapa? Lah. Ya udah, pertanyaannya apa? Ya itu, pernah selingkuh gak? Oh, gak pernah. Gak pernah. Oh, berarti kalau misalnya ini jawab, ini berarti dia selingkuh? Bukan, lebih ke kamunya berarti gak jujur di sini. Nutupin ke Jeffrey berarti. Oh, aku gak pernah nutupin. Emang iya? Ya nutupin lah. Enggak, Jeffrey gak pernah. Yaudah, gak selingkuh. Bener-bener ya. Mama, ya Allah. Oh, enggak. Oh.
Enggak ya, berarti emang kita kan emang anaknya jujur-jujur. Iya, semua orang emang harus jujur sih. Terakhir ya. Yes, mereka aku masak sendiri aja enggak apa-apa. Enggak, apaan? Apa itu? Pertanyaannya. Apa ya? Oh. Bingung gak ya? Pertanyaannya Ratu. Ratu Lia. Jangan lama apa kak, gue deg-degan duluan ini. Gue pengen yang susah, kamu jawab. Aja, iya silakan. Oke. Ratu lebih pilih mana? Pilih nikah sama Fahmi, tapi ekonomi down. Atau kamu gak nikah tapi karir kamu tuh melanjak tinggi? Gak nikah? Iya. Gak nikah sama Fahmi maksudnya. Tapi kamu pilih ya karir dulu gitu. Karir dulu lah. Berarti kamu gak mau nikah sama Fahmi dong? Karir dulu lah. Mau dong. Oke. Karir dulu kalau udah materinya udah full aku, dia juga kerja, berusaha pastikan. Nyatu lagi nanti kita. Oke, tetap ya. Tetap ya. Oke. Ini udah ganti belum sih? Oke. Ratu memilih karir dibandingkan nikah sama Fahmi, guys. Nanti ujungnya nikah saya. Maksa. Please. Jika ner rusak ya, Mai. Iya. Ini mah habis meren baterainya mau habis. Ya, ngapain mau habis orang masih nyala? Emang iya. Kasih pertanyaan buat Fahmi. Tapi emang ada yang pernah ke setrum juga? Ada. Tak itu berarti terakhir, pembohong. Cepat. Sok kamu buru. Kamu yang nanya. Sok aku yang nanya. Sok. Nah, kan kalau ini pribadinya. Nah, jadi ya tuh. Pribadi kamu siapa tahu ada unek-unek. Ya udah. Yang pengen ditanyain. Ini sih enak. Belum. Oh, nyanya sabar. Kang, Mami jurang. Itu lagi. Ngelihat tadi. Ini kalau aku pegangin gini ikutnya terumeren ya? Enggak. Kaminya aja. Jangan atuh. Aku pakai pertanyaan kakak yang awal aja ya. Apa? Apa tuh? Apakah kamu cinta beneran sama aku atau sekedar konten? Oh wow, pribadi. Semangat. Gak pribadi dong. Ini kan pakai pertanyaan kakak aja karena aku pusing mau nanya apa. Oh gitu. Sebenarnya mah. Karena dia terlalu jujur orangnya. Oh gitu. Ini aku start. Berarti nggak pernah selingkuh dong? Aku dulu. Jawab dulu. Apa? Nggak pernah selingkuh dong? Siapa? Ya. Katanya jujur. Oh, aku enggak tahu ya kalau itu ya. Oh, oke. Okay. Tadi jawab dulu. Oh, iya jawab dulu. Bukan. Tadi pertanyaan apa? Pernah selingkuh enggak? Kami cinta beneran. Iya, cinta beneran atau cuma gara-gara konten kalian lagi rame gitu. Oh, lagi rame lagi nih gue gitu. Tegasin. Cinta beneran lah. Ngapain buang-buang waktu kan dengan cinta yang salah gitu. Kok buang-buang waktu? Ya iya kalau cuma karena konten gitu. Mending konten sama yang lain-lain gitu. Oh gitu. Iya, bebas sendiri. Oh iya benar-benar. Oke. Star Ratu. Tuh, karena cinta tuh. Beneran sayang. Gua tampol nih lu kalau mau. Kaget. Rusak tuh, sudah. Rusaknya rusak juga memang. Rusak. Asli rusak. Oke. Okay. Itu dia kan. Next jangan ini lagi ya. Aing. Gimana kita ulang episode dari awal? Bisa dong. Ganti mainannya. Aing. Ya, tapi berarti kan kalian jujur kan? Berarti maksudnya bisa membuktikan bahwa itu benar juga kalian jawabnya. Oke, okay, guys. Makasih loh kalian udah kesini. Yeah. Aku loh yang kita loh yang makasih ya sayangnya. Kapan lagi kita main ke rumah Kudel? Nanti kapan? Oh, apaan sih? Kapan-kapan kesini lagi. Nanti kalau ada cerita baru, kalau kalian ada masalah, cerita aja ke aku. Cerita di sini ya. Rumpit aku.
Surat aja nggak apa-apa. Yaudah kalian sukses selalu. Amin. Allah. Jangan lupa nanti datang ya. Premier ya. Iya, awas dia ya. Filmnya baru saya. Selamat ya, Kak Budel. Film wakafnya. Makasih loh. Itu yaudah, aku udah tahu dari lama banget akhirnya ya. Yes. Itu udah dari tahun lalu itu. Dua tahun. Oh, dua tahun ya? Dua tahun. Aku tuh udah mau ini, mau itu. Ape lu, mana? Baru keluarnya sekarang lu. Parah banget, gua kan udah. Tapi emang lama ya? Iya, ngantri. Karena emang film horor lagi naik luar biasa, naik banget. Jadi akunya ngantri paling belakang kayaknya gitu. Baru sekarang tahun ini baru masuk ke bioskop. Coba dong spill dikit banget. Apa tuh? Yang dikit banget gitu. Kakak tuh di sana tuh kan PU kan? Iya. Maksudnya ngapain jadi setannya atau dari jadi manusia kesurupan? Jadi gue yang ditanya. Aku yang pastinya aku dimasukin sama jin yang luar biasa. Udah itu aja. Oh, dikit banget. Asli ya? Iya lah, enggak boleh spoiler. Iya dong. Full nanti kalian harus nonton. Iya, tanggal 28 26. Salah. Duh, salah kan? Tanggal 26 Oktober. Iya. Yeay, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Boleh komen juga di bawah siapa tahu pengen ngundang siapa aja yang kayaknya nanti komennya undangan lagi. Iyalah. Kita Ratu Fami lagi. Iya lagi jangan-jangan. Sama saja. Ya udah sekali lagi makasih ya. Hati-hati kalian pulang. Buat kalian terima kasih juga, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Bye.